Nami goreng. Nami goreng. Aku coba. Cukup malih. Jadi saya pakai cukup malih. Dan sendiri masih berapa? Saya kasih 8. 8,5. Harus adil gitu loh. Dek, kan gak nyimak 2,5 buah. Bedanya kalau menu aku adalah sandwich mie goreng gitu. Ini aku pakai roti, jadi boleh pakai roti yang panjang, boleh yang kayak morning roll seperti ini yang empuk ya teman-teman ya. Jadi perlu roti dan sayur. Jadi kalau aku hari ini pakai lettuce yang biasa. Tapi kalau teman-teman mau ganti pakai daun salad yang lain boleh. Terus aku pakai mayones dan bahan paling penting mie goreng. Jadi sebenarnya kalau aku sih nggak mesti mie gelas, mie bungkus lebih baik. Soalnya mie gelas biasa lebih mahal harganya. Tapi karena hari ini kita sudah tadi 1,5 jam mencari mie goreng dimanapun stoknya nggak ada, jadi terpaksa hari ini aku pakai mie goreng yang mie gelas ya. Dan sosis. Jadi sosis ini bisa diganti dengan bahan yang lain juga. Terserah teman-teman sesuai selera ya. Bisa dipakai tuna mungkin, atau bisa pakai daging ayam mungkin disuwir-suwir mungkin, ataupun pakai sosis ya sesuai selera aja ya gitu teman-teman. Praktis banget kan? Jadi aku nggak ribet-ribet gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau gitu aku juga sekarang mau masak dulu. Aku lebih praktis teman-teman. Ini terserah ya, kalau tuna kita tinggal pakai langsung yang pakai kalengan gitu. Tapi kalau misalnya pakai sosis, kita tinggal goreng sedikit. Sebentar saja. Jadi digoreng seperti ini. Jadi sampai hangat aja kita goreng sebentar. Kita rebus. Ini kalau misalnya ini pakai kita bungkusan mie goreng gitu, tinggal kita buat mie goreng seperti teman-teman biasa masak mie goreng gitu aja. Jadi air panas kita masukkan. Kayaknya tarik ya teman-teman ya. Nah udah gitu, kita tunggu sebentar sampai minyak masak. Jadi selama minyak matang, aku akan campurkan sosisnya, bumbu-bumbunya ini. Ini masukkan minyak bawangnya sama kecap manisnya. Kita masukkan. Jangan sampai sisa satu pun teman-teman. Nah ini rotinya, kita belah ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi ini minyak aku sudah tiriskan airnya, jadi kita campur ke sini. Kita campur.
Wow. Jadi ini mayonesnya, mayones apapun bisa. Jadi kita buka ini sedikit saja. Terus kita tutup. Gak mesti harus pakai pisau, kita langsung gini aja bisa, ataupun pakai pisau kita. Seperti kita ngoles sambel gitu bisa. Setelah itu, ini sayurnya kita masukkan sih. Kalau ikannya besar kita belah dua. Kayak gini. Lalu kita masukkan mie gorengnya sih. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita tinggal buat sama kayak gini. Jadi masakan buat aku sudah jadi teman-teman. Bagaimana visualnya? Kayaknya aku udah menang gitu. Tapi yang penting kan rasa ya teman-teman ya. Mohon namanya apa? Ini namanya Mie Subogo. Ini masih cinggu-cinggu. Burger miso. Jadi mie goreng. Jadi Indomie goreng ditambah sosis jadi miso. Miso bahasa Korea artinya senyum. Jadi kalau kita makan ini bakal jadi tersenyum gitu. Kalau visualnya bagaimana? Visualnya aku nggak begitu peduli visualnya. Oh, oke. Silakan dicoba ini. Aku nggak akan bohong. Iya, sejujurnya aja. Iya, sejujurnya aja. Oke, oke. Oke. Ya, silakan.맛있나봐. 당황했지. <Nope. 웃음> 한번 하니까. 예, 오케이, 오케이. 맛있어서 자꾸 먹는 거 아니에요? 좀 먹어봐도 되네. 아직. 어, 오케이. 이제 sekarang giliran saya makan. 이제 saya makan dulu. 이거 뭐야? 기다. 기다. 와상키스. 됐어, 저거. 뭐기만 해라, 사는. 세주주냐, 이게? 세주주냐. 소시스, 로티, 사율, 미. 이니 바한 바한냐, 기다. 뭉킨 기다. 음식에 대한 평가만 해주세요. 뭐간 bahannya, total rasanya bagaimana? Kita harus adil gitu loh. enak. 근데 한 가지만 들어갔으면 딱 좋았을 것 같아. 피클. 피클? 그럼 burger kan harus ada timun. 내라이냐. Jangan ragu-ragu, ini bibirnya ragu-ragu. Yang jujur aja.
Kalau masalah nilainya tuh gacor ya bu. Oke, oke nih kasih 9. Menang di segi kreatif. Mie sama roti sebenarnya aku pikir nggak cocok, tapi ternyata enak. Tapi karena ini mungkin bumbu indominya yang cocok sama roti kayaknya. Kalau mie Korea capha gitu kayak gitu, biasa sih, mah nggak cocok. Bumbu mie gorengnya ini kok cocok banget ya sama roti. Jadi kayaknya tadi kita kan padahal pakai cuma mayones sama sayur, jadi kayak kita bener-bener ngerasa kayak makan nasi sama sayur sama mie pas banget gitu. Tapi kalau makan ini kayaknya nggak bisa diet. Ya sih, makan mie emang nggak bisa diet. Hanya mie saja nggak bisa diet gitu. Jadi kayaknya hari ini menu Kak Jun sama menu aku kayak kedua-duanya oke banget teman-teman. Jadi kalau pengen nasi bisa pilih menu Kak Jun. Kalau mau roti, misalnya ini buat kayak piknik, ngemil. Teman-teman tolong komen. Oh iya. Coba. Oke oke. Miso atau miso burger ataupun nami goreng. Nami goreng. Jadi gini, tim Kak Jun siapa? Tim Kak Jun. Tim rasa siapa? Tolong komen di bawah. Jadi kita benar-benar bakal lihat ya siapa yang menang. Ini teman-teman yang nilai. Walaupun teman-teman nggak bisa nyicip, jadi teman-teman coba aja deh masak di rumah sendiri dan dicoba. Pasti rasanya nggak beda jauh ya. Kalau orang Asia itu lebih cocok nasi, makan nasi. Tapi teman-teman mana bisa kita makan pagi, siang, sore, malam nasi melulu kan bosan. Tolong di komen di bawah siapa tim Kak Jun dan tim Rosa. Oke teman-teman, video hari ini sampai sini saja. Jangan lupa please di like, di subscribe, dan di komen juga ya. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Annyeong. Nani, boleh. Miso, bonggong.